I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Teman-teman Autocars, kali ini kita ada pemasangan kaca film di mobil Toyota Innova. Dan untuk Innova ini kita pasangin kaca film dari Vicool, yang pasti teman-teman udah gak asing lagi kan sama kaca film yang satu ini. Nah, untuk kaca bagian depan ini kita pasangin Vicool VK40 yang mempunyai penolakan panas sampai 98% dan mempunyai keunggulan yaitu memberikan privasi kemewahan sekaligus menjaga interior kendaraan jadi lebih sejuk dengan menolak gelombang inframerah penyebab panas ya teman-teman. Nah, terus untuk kaca bagian samping dan belakang ini kita pakai Vicool VK X05 yang memiliki julukan Elegance Black. VK X05 ini mempunyai tampilan warna hitam yang indah ya teman-teman. Nah, selain itu dengan hanya 6.46% cahaya yang diteruskan, VK X05 ini dapat membuat suasana kabin menjadi lebih redup dan bebas silau. Terus untuk head unitnya ini kita juga ganti pakai head unit Android dari Enigma yang mempunyai fitur yang sama seperti headphone, yaitu ini udah tersedia Google Maps dan YouTube gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk data internetnya kalian bisa pakai WiFi. Bagian headlampnya ini kita perawatan juga. Nah, untuk perawatan ini kita coating headlampnya yang udah kusam dengan kita gosok untuk mengembalikan kondisi headlamp jadi kinclong seperti baru lagi. Nah, buat teman-teman juga yang mau pasang kaca film seperti ini, yuk langsung aja datang ke tokonya kita, Autocars Purwakarta. Dan untuk lokasinya, kalian bisa cek aja di Google Maps, atau buat teman-teman yang belum sempat mampir dan mau tanya-tanya dulu, kalian bisa hubungin aja ke nomor kontak yang tersedia ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di like, komen, terus di follow akun-akun sosial medianya kita, biar kalian bisa tahu updatean pemasangan kesehariannya kita. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan jangan lupa mampir.